Wali Kota Jambi yang diwakili oleh Sekda Kota Jambi Budidaya, melepas studi banding kehumasan dan pers di ruang utama kantor Wali Kota Jambi. Peserta yang mengikuti studi banding tersebut kurang lebih 37 orang yang terdiri dari berbagai media. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 7 sampai 9 November 2019. Sekda Kota Jambi berharap memperoleh ilmu atau pengetahuan di Kota Batam terkait dengan jurnalis. Sementara itu, Kabak Humas Kota Jambi, Abu Bakar, berharap kegiatan ini berdampak positif dalam pelaksanaan tugas-tugas jurnalis dan kehumasan di Kota Jambi. Saya mewakili Bapak Wali Kota melepas rekan-rekan dari jurnalis yang tergabung dalam IWAKO dan studi banding ke Kota Batam. Dan tadi jumlahnya cukup banyak, 37 orang. Mudah-mudahan nanti memperoleh ilmu atau pengetahuan di Kota Batam terkait dengan jurnalis yang dilakukan di sana. Dan nanti di Kota Jambi juga tidak kalah dengan Kota Batam. Selamat jalan, mudah-mudahan pergi selamat, kembali lagi dengan selamat. Pak. Rangkaian agenda yang tertuju di Kota Batam. Ya. Kegiatan studi komparatif atau studi banding kehumasan dan pers ini pertama akan diawali dengan mengunjungi pemerintah Kota Batam yang akan diterima oleh jajaran bagian humas Sekda Kota Batam dan juga Diskominfo Kota Batam. Kemudian rombongan dilanjutkan dengan meninjau salah satu media terkemuka di Kota Batam. Dalam kunjungan ini tidak hanya adanya penyambutan saja, tapi juga adanya diskusi antara ASN kehumasan, kemudian para jurnalis dengan tempat lokus yang dituju. Nah, kami harapkan mudah-mudahan kegiatan ini berdampak positif dalam pelaksanaan tugas-tugas jurnalis dan kehumasan di Kota Jambi. Dari Jambi, Dias Syafillah, Tribrata TV. Salam Tribrata.